Bang Panji, Bang Panji. Jangan gitu. Bang Jalan jadi Bang Panji kan? Maaf, namanya siapa? Panji. Nama saya Panji. Panji, kamu yang mana? Panji. Panji. Itu Panji, jangan. Kamu yang manusia milenium itu? Wah, itu tahun 2000. Kalau sekarang udah Panji Petualang versinya. Oh, bentar dulu. Jadi begini, tolong. Apa yang saya bantu, Pak? Di markas saya ini banyak sekali penyusup. Ya. Wow. Mungkin kamu boleh membantu saya mencari penyusup di sini? Bisa? Bisa. Dan di markas ini sudah saya simpan beberapa anak buah saya. Anak oh, ya? Buah? Betul sekali. Tuyul, lo melihara tuyul. Maksudnya anak buah gimana? Saya punya anak buah yang saya bawa dari dalam hutan pedalaman. Dari dalam hutan? Oh. Siapa Tarzan? Sekali. Bukan, temannya Tarzan. Temannya Tarzan. Oh, kita. Oh, kita. Bukan. Siapa dong? Dia bisa menyusup kemanapun. Bisa menyusup. Bisa jadi mata-mata kemanapun. Oh. Ular. Oh. Kayak lagunya yang lo dikeluarin kemarin. Sikerlingan matamu. Pokoknya saya minta tolong gimana caranya penyusup ini harus ditemukan, oke? Okay? Harus ditemukan. Nah, bentar lagi nih ada salah satu saksi mata yang harus kita buka mulutnya, oke? Okay? Wah, boleh deh. Tapi boleh. Belum ada dulu kan ini penyusup-penyusupnya? Yeah. Nah, terus jadi sih. Masa tarja di grepe-grepe? Kalau kita lihat celananya emang Tarzan. Yeah. Oh, apa ya Tarzan pakai selop? Buat mantu kalau dia dayung. Buat dia dayung. Oh iya, ini Tarzannya habis pulang karaokean mungkin kali ya. Bisa. Saya tahu sepertinya kamu adalah temannya Raffi Ahmad. Iya. Yeah. Bukan begitu, betul. Kamu apain jalan-jalan aja? Kamu di tengah aja. Kamu sini, sedang kita interogasi. Kamu adalah temennya Raffi Ahmad, ya kan? Gue panggil. Kita tanya-tanya lagi. Silahkan. Sambil ditinggalin. Silahkan. Tadi segmen satu buaya. Mungkin habis ini harimau. Orgas siap putra. Silahkan duduk. Oke, okay, kalau tidak jujur kursi kita akan kita putar. Oke? Okay? Olga siap putar. Iya, Pak. Apakah benar kamu sahabatnya Raffi Ahmad? Iya. Betul? Kamu tahu di mana sekarang Raffi Ahmad berada? Tahu nggak? Di mana kamu di saat menggerebekan? Kok mau dirubuhin? Saya tanya, Raffi, Raffi, Raffi. Si Chan masa ngomong begitu sih? Apa nih? Kemana waktu saat Raffi penggerbekan? Jangan gitu dong. Gitu dong, Kak. Lu malah kayak gitu-gitu jangan diomongin, kan sensitif. Kan lu selesai masalahnya, lu jangan kayak gitu bercanda-bercanda. Serius, penonton serius. Jangan kayak gitu dong. Kan jadi gak enak, gak enak. Kalau lu dibuka sesuatu yang pengalaman lu yang kelam, enak gak? Enggak kan? Yang gitu, ini gue serius nih. Itulah cinta. Masa dibuka-buka kayak gitu-gitu kan nggak enak. Yaudah lah, kalau gitu kita sama-sama nyanyi. Aku bukan drama. Itu benar cinta. Udah serius, udah bubar. Tapi ngeledek banget sih, Tara. Tara gantian tuh. Sedih. Oh, lagi serius. Gue nggak kasih. Bukan jenak sih, gue. Terima kasih, Be.
jangan gitu dong. Interogasi gue gak ngeledekin lo. Jangan tentang satu manajemen. Kan gue gak ngeledekin lo, tapi tolong. Sedih. Saya mau menginterogasi. Enggak, gue lagi sensitif kan, lu tahu persoalan yang gue hadapin itu apa. Cantik lu. Eh, diam. Eh, Rapi, sedih lu ini. Coba dihibur. Ayo. Panji, mungkin kamu punya hadiah sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi berbicara. Oh iya, mau gak silahkan hidup lagi. Tadi belum keluar. Ngomong-ngomong, saya punya harta karun nih. Biar mas itu rapi, gak bete lagi mas. Apa itu? Ini harta karun yang saya temukan ketika menjelajahi lautan. Apa itu? Harta kirun. Coba. Hai harta karun. Woi! Kenapa kau pada bubar? Aret apaan lo? Frame-nya masih luas nih. Aret. Ini juga kelinci ya. Ah, kau bukan kelinci. Emang udah ganti sekarang? Kok pada takut sama hewan lucu kayak gini sih? Panji dia matok itu. Kenapa? Adegan ini. Dia nyium. Dia nyium, serius. Matok. Enggak, dia beneran nyium. Olga mana Olga? Olga sini, Pak. Jadi gini loh. Binatang mana di briefing? Mana di briefing dia? Ini primnya masih luas loh, masa cuma berdua yang dalam sini? Lu aja main sama keluarga lu. Ayo saudaranya ini, nyari saudara. Ini bisa matok, bahaya. Ini enggak matok, kurang matok. Ini begitu, begitu. Itu udah, masukin. Maaf ya, bro. Eh, gua masih pengen nikah, gua masih... Jangan sekali-kali Anda meniru adegan tersebut. Karena adegan tersebut harus dengan ahlinya dan dengan izin orang tua. Jangan coba adegan ini sekali dipas. Silakan masuk kembali, teman-teman sudah aman. Mau lerai takut. Tahu. Tapi, jangan bercanda. Itu luar bohongan, aku gak takut. Tapi jangan berani. Panji, lumayan itu kali. Api. Rafi, ini ularku. Mana ularku? Aku gak takut. Ya men, semuanya mah. Tidak ada yang takut. Balik lagi ke cerita. Jessica dan Rafi minta para penyelidik. Si Panji, tadi kalau matok ular yang matok gue. Lo makin ganteng bang kalau dipatok ular itu. Sebentar dong. Tarsa lagi istirahat sebentar. Jessica, Jessica, aku punya sulap. Ngomong-ngomong karena ini sudah waktunya makan buaya. Karena belum mam. Nah.
mari kita interogasi kamu. Silakan duduk lagi. Kenapa Bapak duduk lagi? Tadi Bapak lagi mau ngomong sesuatu. Aduh, gua. Ya, karena sekarang yang mau diinterogasinya sudah datang kembali. Ya. Kebetulan ini waktunya buaya saya makan. Saya mau izin pamit dulu. Oh, silakan. Oke. Terima kasih buaya. Terima kasih ya. Terima kasih buaya pakai apaan? Hah? Pakai kamu nanti. Oke. Takut. Ayo kita kembali lagi, intro lagi. Kenapa? Siapa sih lo berani ngaget-ngagetin gue? Gue mantan penyanyi cilik. Siapa? Joshua Suherman. Hajar sama kita ya, hajar! Masak air! Ada aki-aki makan singkong! Eh, Sapri jangan so ganteng lah! Muka lo kayak daging singkong!